Selamat malam. Setiap tahun, AMI Awards memberikan penghargaan paling prestisius bagi insan musik Indonesia yang sudah mendedikasikan sepanjang hidupnya untuk industri musik di tanah air. Tahun ini, AMI Award akan memberikan Legend Award kepada pada AMI Awards ke-20 ini dengan hormat Yayasan Anugerah Musik Indonesia memberikan penghargaan kategori Legend Award kepada almarhum Hari Rusli, almarhum Barche van Houten, dan almarhum Benny Panjaitan. Kepada perwakilan keluarga dari almarhum Hari Rusli, almarhum Barche van Houten, dan almarhum Benny Panjaitan, kami persilahkan. Untuk speech pertama kali saya persilakan putra dari Hari, almarhum Kang Hari Rusli. 5 menit sebelum Bapak meninggal, dia bilang tolong jangan matikan lampu di meja kerja saya. Dan kayaknya malam ini dedikasi dia terjawab. Dan alhamdulillah mungkin saya bisa bilang ke Bapak, Pak tenang. Di sini ternyata banyak menjaga lampu kerjamu. Jadi Al-Fatihah untuk Bapak. Terima kasih Yayasan AMI. Terima kasih Om Dwiki. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya mewakili almarhum suami saya, Barche van Houten, sangat berterima kasih kepada AMI Awards yang sudah memberikan penghargaan. Saya yakin dan percaya pada malam hari ini Barche van Houten sangat bahagia di sana, di surga. Sekali lagi terima kasih untuk Dwiki, terima kasih AMI Awards. Jumpesannya almarhum waktu banyak sekali lagu-lagunya yang dipergunakan dengan orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Cuman bilang gak apa-apa, nanti mereka urusannya sama Tuhan. Terima kasih sekali lagi AMI Awards, paling tidak sudah memberikan contoh yang baik. Dan mudah-mudahan bisa menyadarkan orang-orang yang kurang bertanggung jawab dan kurang menghargai karya orang. Tidak mudah untuk menciptakan sebuah lagu yang melegenda. Terima kasih, Barche. It's yours. Selamat malam, saya mewakili dari ayah saya. Terima kasih atas award-nya, terima kasih AMI, terima kasih RCTI, terima kasih untuk para pendengar musik Indonesia. Sukses terus.